Hai hai hai, kembali lagi di channel saya, Devi Khalid, yang akan memberikan kamu sejumlah informasi menarik. Sobat semua, kali ini kita akan membahas biodata dan profil dari penyanyi Indonesia, yaitu Anggun C. Sasmi. Pemirsa, ini dia biodata dan keluarga dari Anggun C. Sasmi yang jarang disorot media. Anggun Cipta Sasmi yang kerap disapa dengan panggilan Anggun atau Anggun C. Sasmi adalah seorang penyanyi asal Indonesia. Ia telah memulai karirnya sejak tahun 1986. Putri sulung dari pasangan Darto Singo dan Dien Herdina ini sudah memiliki darah seni dari orang tuanya. Tempat tanggal lahir yaitu di Jakarta, 29 April 1974, agama Islam, tahun aktif 1986 sampai sekarang, kebangsaan Prancis, pekerjaan penyanyi, pencipta lagu, produser rekaman dan filantropi. Sejak kecil, Anggun telah belajar berbagai teknik vokal dan belajar alat musik. Ia pun kerap tampil di panggung, meski imbalan yang diberikan hanya dengan nasi bungkus. Di usia 9 tahun, ia pun sudah mulai menciptakan lagu-lagu sendiri. Hingga di tahun 1986, akhirnya ia merilis sebuah album rock perdana yang bertajuk Dunia Aku Punya, yang diproduseri oleh gitaris terkenal Indonesia Ian Antono. Namun album itu belum mampu mengangkat namanya. Di tahun 1989, akhirnya ia merilis single terbaru berjudul Mimpi yang berhasil melejit di industri musik tanah air. Anggun pun merilis sederet single yang membuatnya berhasil meraih kesuksesan seperti Tua Tua Keladi, Takut, Nafas Cinta, dan lainnya. Berkat single itu juga, wanita kelahiran 19 April 1974 ini dianugerahi oleh majalah populer sebagai artis Indonesia terpopuler tahun 1990 hingga 1991. Di tahun 1994, Anggun meninggalkan Indonesia dan hijrah ke Eropa. Ia mengawali karir internasionalnya dengan bimbingan seorang produser Eric Benji. Anggun kemudian merilis album bertajuk Snow on the Sahara yang berhasil merambah ke 33 negara. Benar saja, album itu berhasil dan ia kembali merilis sebuah album dengan berbahasa Prancis yang bertajuk Au nom de la Lune. Kesuksesan Anggun C. Sasmi kini tidak usah diragukan lagi. Ia telah menjadi penyanyi internasional yang sangat sukses. Sepanjang berkarir di Prancis, Anggun sudah mencetak beberapa album, yakni 6 album berbahasa Inggris dan 6 album berbahasa Prancis. Untuk album berbahasa Indonesia, Anggun telah meluncurkan 4 album. Nama besarnya membuat Anggun dipercaya untuk menjadi juri di sejumlah ajang pencarian bakat seperti Asia's Got Talent dan X Factor Around the World dan masih banyak lagi.
Pelantun mimpi itu diketahui menggelar pernikahan di Bali pada 16 Agustus 2018. Pria yang kali ini beruntung mendapatkan hatinya itu diketahui bernama Christian Kresmar dan ini merupakan pernikahan keempat anggota Jess Hasmi. Pada tahun 1992, Anggun Ces Asmi menikah dengan Mikael. Kala itu, Anggun masih berusia 18 tahun. Namun pernikahannya dengan Mikael hanya bertahan hingga tahun 1999. Lima tahun menjanda, Anggun Ces Asmi menikah dengan Oliver Mauri. Tapi pernikahan mereka berakhir di tahun 2006. Anggun kembali menikah dengan seorang pria bernama Krill Montana di tahun 2010. Dari pernikahan ini, Anggun Ces Asmi dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Kirana Cipta Montana Sasmi. Sayangnya, tidak diketahui secara pasti kapan Anggun dan Krill bercerai. Suami keempat Anggun Ces Asmi ini merupakan pria kelahiran tahun 1968. Usianya lebih tua 6 tahun dari sang istri. Sejak usia 12 tahun, Christian Kresmar belajar musik di sekolah musik Detmold, Jerman. Sudah 25 tahun terakhir, Christian menjadi fotografer sekaligus musisi lepas. Tidak hanya di Paris, tapi juga hampir di seluruh dunia. Selama ini, Anggun Ces Asmi cukup tertutup perihal kehidupan pribadinya, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan, keluarga, dan anaknya. Namun, beberapa kali Anggun dan Christian terlihat bersama. Anggun juga sering menjadi objek fotografi Christian Kresmar. Lihat saja hasil bidikannya dalam Instagram pribadi pria 50 tahun tersebut. Bersama Krill Montana, Anggun dikaruniai anak perempuan yang lahir pada 8 November 2007 bernama Kirana Cipta Montana Sasmi. Namun sayang, pernikahan ketiga Anggun tak bertahan lama. Pada 2015, perempuan kelahiran 29 April 1974 ini memilih pisah dengan Krill Montana dan hidup dengan anak perempuannya Kirana. Anak semata wayang dari pernikahannya bersama Krill Montana yang kini hidup bersama Anggun Ces Asmi dan Christian ini dan selalu menjadi sorotan warganet. Anggun memang kerap mengunggah berbagai momen bersama Krill Montana, akan tetapi ia selalu menutup wajah anaknya dengan menggunakan gif atau emotikon. Itulah kenapa Anggun selalu menutupi wajah anaknya di medsos, yakni karena Kirana masih 11 tahun. Menurut peraturan di Prancis, demi menjaga privasi dan keamanan sang anak, maka orang tua wajib menutup wajah anaknya sampai mereka berusia 13 tahun. Jika tidak begitu, bisa kena denda. Meski tak mengunggah secara keseluruhan, tetapi wajah Kirana Cipta Montana terlihat jelas cantiknya. Kirana berwajah cantik dan berkulit putih, kombinasi pas dari kedua orang tuanya. Pemirsa, itu dia biodata dan profil dari Anggun Ces Asmi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena satu subscriber sangat berarti bagi saya.